Benarkah wanita akan memilih harta berbanding rupa? Kisah Mughirah bin Syu'bah ada jawapannya. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimash pernah menceritakan kisah sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah yang mahu meminang seorang wanita. Apa yang terjadi? Ketika Mughirah meminang seorang wanita, ada seorang laki-laki Arab lain juga memiliki maksud yang sama. Lelaki itu merupakan seorang pemuda yang sangat tampan. Oleh kerana ada dua orang ingin meminang, maka wanita tersebut meminta mereka berdua untuk hadir bertemu dengannya. Kedua-duanya pun hadir dalam pertemuan itu. Mughirah tahu bahawa wanita itu lebih condong kepada pemuda itu berbanding dirinya. Mughirah pun berkata kepada pemuda itu, "Engkau telah dianugerahi keindahan, ketampanan dan kefasihan. Adakah kamu memiliki kelebihan yang lain?" tanya Mughirah kepadanya. Pemuda itu pun menyebutkan sejumlah kelebihan lain yang dia miliki. Mughirah berkata, "Bagaimana dengan pendapatan kamu?" Pemuda itu berkata, "Hal itu belum aku fikirkan lagi. Bagi aku, soal pendapatan adalah perkara remeh saja. Bahkan aku rasa masalah ini lebih kecil dari biji sawi." Mughirah berkata, "Kalau aku akan menyediakan makanan yang cukup di dalam rumahku. Lalu keluargaku dapat mengambilnya bila-bila masa saja yang mereka inginkan. Apa yang aku sediakan kepada mereka tidak akan habis-habis." Mendengar perkataan Mughirah itu, sang wanita pun berkata, "Demi Allah, Syekh ini, yakni Mughirah, tidak menganggap perkahwinan denganku adalah perkara main-main. Dia lebih aku sukai daripada pemuda itu." Maka perempuan itu pun berkahwin dengan Mughirah bin Syu'bah. Pengajaran dari kisah ini adalah, yang pertama, sebenarnya wanita bukanlah mata duitan, tetapi mereka lebih memilih kestabilan hidup dari lelaki kacak yang tidak stabil. Kedua, kacak tidaklah penting sangat bagi seorang lelaki. Apa yang lebih penting adalah kemampuan mereka memikul tanggungjawab dan memiliki kebijakan dalam mencari pendapatan. Ketiga, kisah Mughirah ini membuktikan wanita lebih yakin memilih mereka yang mampu menjaganya dengan baik berbanding lelaki yang tidak tahu tujuan hidup. Firman Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Lelaki adalah pelindung wanita. An-Nisa ayat 34. Kesimpulannya, marilah kita sebagai lelaki mentransformasikan kualiti dan bijaksana kita seperti Mughirah bin Syu'bah yang mampu menyediakan keselamatan dan kestabilan buat keluarga. Assalamualaikum.